dari sejak kita menjadi ciptaan baru, atau lebih tepatnya dari sejak hari ini ketika engkau mendengar suaranya, sampai engkau betul-betul ada pada titik rohani engkau dimiliki olehnya, akan memberi engkau kesanggupan, memberi engkau kemampuan untuk tidak lagi hidup sebagai manusia biasa, tapi memberi engkau kesanggupan, memberi engkau kemampuan untuk hidup dalam dimensi keilahian Tuhan. Dan Yesus menghancurkan kepala ular. Halo, amin. Menghancurkan iblis, menghancurkan sakit penyakit, menghancurkan dosa, bahkan mengalahkan maut. Kalau saudara betul-betul alami ada penyertaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan alami penyertaan Tuhan dalam dirimu, membuat engkau jadi efektif, jadi produktif, menghasilkan. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil.